Oke kawan, pembitan hari ini Tol Cipali kilometer 122 ya, plus 400 ambles kawan. Jadi bus-bus AKP ya, AKP ya, antar kota antar provinsi terlambat hingga 90 menit. Ini para penumpang pada kelaparan ini di bis kawan. Ya, ini contohnya bis PO Sinar Jaya ya, Indramayu ya. Ini mengalami kemacetan ya hingga 1,5 jam kawan, antar kota antar provinsi ya. Ini terlambat perjalanannya PO Bus Sinar Jaya Indramayu ini, kata Dede Hermanda ya. Jadi amblasnya ini di kilometer 12 kawan ya, dapat kawan-kawan lihat ini pantauan, tersendat hingga 1,5 jam. Petugas sedang menyiapkan alat berat untuk memeriksa kondisi jalan tol yang ambles ini kawan, di ruas tol Cikopo Palimanan ya, Cipali kilometer 122 di Kabupaten Indramayu Jawa Barat kawan. Ini hari Selasa kemarin ya. Oke kawan, moga dapat segera ditangani. Sementara banjir di Semarang, beberapa warga mencoba menerobos genangan air yang cukup dalam ya. Sengaja menerobos banjir dan akhirnya harus mogok ya kawan ya. Warga di sekitar di sini untuk relawan juga mulai mendapatkan bantuan medis dan obat-obatan ya. Namun mulai dirasakan gatal-gatal pada kulit warga di daerah bencana banjir ini kawan ya. Meskipun Bapak Wali Kota telah mengerahkan 5 pompa portable ya, yang akan dipasang untuk mengeringkan atau menghisap air di daerah Kali Gawe ini kawan ya, di Treboyo ya. Ini sudah dipasang pompa-pompa untuk menyedot air yang mengendap di Kali Gawe kawan. Semoga bisa segera surut dan lalu lalang kendaraan yang ada di wilayah Kali Gawe dapat berjalan lancar kembali kawan. Oke kawan, kita doakan kawan. Oke, demikian hot news dari Koran Tribun Jateng Rabu 10 Februari 2021. Semoga kalian semua tetap sehat dan waspada, terhindar dari bencana apapun.